Hello guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan kembali membahas mengenai alamat website yang tidak bisa dibuka di terutama di Indonesia ya teman-teman. Jadi karena banyak pemblokiran mungkin dari salah satu alamat website tersebut atau mungkin yang teman-teman coba cari tidak bisa diakses di Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa ikuti untuk step-stepnya, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita langsung buka saja di browser bawaannya, dimana kali ini gua ingin mencoba mengakses Reddit ya. Dan otomatis karena kita berada di Indonesia otomatis tidak bisa ya, jadi server Indonesia otomatis dia akan terblokir ya, seperti ini ya, koneksi Anda tidak pribadi, seperti itu. Oke, jadi teman-teman tinggal ikuti saja seperti yang saya lakukan. Teman-teman ketikkan saja proxy ya, jadi seperti ini. Nanti teman-teman ikuti yang paling atas sendiri, di mana teman-teman nantinya masukkan URL atau alamat website yang teman-teman ingin cari ya. Sebagai contoh, karena kita akan membuka Reddit, jadi kita akan klik pada bagian yang ini ya, pergi ya, kita klik dan oke, otomatis kita akan diarahkan ke reddit.com tersebut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal menunggunya saja ya, seperti itu ya teman-teman, tergantung koneksi internet teman-teman, seperti itu. Oke, ini masih proses loading ya teman-teman ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, video kali ini seperti itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar, seperti itu ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya guys.